Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya, David, di channel Mas David. Oke? Pada kesempatan hari ini kita sedang melaksanakan camping di Bukit Langgulasi atau biasa dikenal dengan Kebon Jati. Di sini kondisinya sangat ramai. Mungkin terekam di suara ini ya, video ya. Gitu. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya itu habis camping di sini tidak sendirian, bareng sama teman. Ini biasa si anak ini. Tapi bertambah satu lagi, si Dian yang dulu pernah mendaki bareng ke Gunung Lawe ya di Banjarnegara. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mereview shelter ini apa nih? Kalahari. Kalahari ya, buatan mana? Buatan Bandung. Buatan Bandung. Oke, jadi kita di sini akan mencoba mereview tenda atau shelter Kalahari ini milik si Eka. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja untuk mereview atau mengulas tentang tenda Kalahari ini agar teman-teman itu tahu, bisa untuk rekomendasi ke teman-teman semua yang ingin membeli tenda atau shelter, bisa ya dilihat-lihat dulu lah spek, kekurangan dan kelebihannya seperti apa. Oke, yuk kita langsung aja untuk mereview tenda ini. Oke, kita akan mereview tenda Kalahari ini. Berapa persen sih? Ini dua orang. Dua orang ya, seharusnya ya. Oke, yuk kita review aja. Dari mana dulu nih? Dari bahan utama kali ya. Oke, dari bahan utama. Bisa diperjelaskan? Ini bahannya dari nilon 15D. Hah? Ripstop, mini ripstop. Dimensi 220x220. Ukuran inner, kalau ini bolak-balik inner untuk 2, ini yang bedanya 1P sama 2P cuma ukuran innernya, tapi outernya sama. Hanya ukuran inner ya? Ya kalau 1P kan ukuran innernya 100 kali 2 meter, kalau ini 120 kali 200 cm. Oke. Inovasi terbaru dari Kalahari kayaknya sih, kalau seri sebelumnya kan ini resletingnya cuma single, kalau ini dua, ini bisa dari atas bisa. Oh, berarti bisa dari atas dan bawah ya? Atas bisa, dari bawah juga. Itu untuk inovasi terbaru. Ini kayaknya yang seri yang TO terbaru ini, pakainya ini sebelumnya belum pakai kayak gini. Oke, terus kalau ini buat pintu masih pakai manual. Manual ya, pakai ikat biasa ya. Kalau yang lain kan yang bagus pakainya mini buckle, jadi kaki. Oh iya. Ini masih pakai ikat. Terus ini butuh satu tracking pole. Ini saya settingnya 120 cm. Oke. 125 standarnya. Sebenarnya masih bisa di adjustable ya, naik turunkan ya. Settingan tinggi 120. Settingan rendah 120. Oke, terus ini innernya pakainya half mesh full ya? Iya, kurang lebih ini bisa ditarik pagi sih, cuma ini
malam kan settingnya pas gerimis, jadi motornya dingin. Oke, kalau untuk dimensi ruang saat digunakan itu seperti apa? Ini 2P ya, 2P ukurannya yeah. 120 x 2 meter. Coba untuk diposisikan tidur dan duduk di dalam agar teman-teman semua tahu berapa sih leganya dari tenda Kalahari 2% ini. Oke ya. Oke, kalau orangnya kayak saya ya nyaman. Dengan tinggi berapa? 165. 165. Oke. Kaki masih ada sisa ya? Masih ada sisa. Samping satu orang bisa. Tapi kalau dua orang ukur orangnya besar-besar ya tidurnya berpelukan. Oke. Terus jahitan rapi. Bagus ya. Silnya pakainya sil. Oke. Untuk kondensasi gimana? Kondensasi sejauh ini sih kondensasi wajar, cuma enggak terlalu parah sih. Enggak terlalu parah ya. Enggak sampai netes. Enggak sampai. Gailen ada 3. Menggunakan gailen 3. Sebenarnya 4 bisa ya, satu ke depan ya. Depan bisa, cuma talinya kurang panjang. Oh, kurang panjang. Enggak dipakai. Terus membutuhkan pasak kira-kira berapa? Pasak kalau buat sama gailen 13. 13. Ya. Terus ini nih dalam sistem PO memerlukan waktu berapa dan harga berapa bisa mendapatkan barang ini? Ini kemarin PO bulan Maret kayaknya kalau nggak salah. Nunggu 4 bulan. Nunggu 4 bulan. 4 bulan. Ini saat 2P kemarin harga 790. 790 2 bulan cukup lumayan lama ya. Oke, itu ya sedikit mengulas tentang bahan, material dan spek jelasnya itu ya tentang tenda Kalahari ini. Dan sekarang mungkin kita akan mencoba untuk menanyakan kekurangan dan kelebihan tenda ini sudah dipakai berapa kali dan di mana saja untuk sebelum melangkah ke kekurangan dan kelebihannya. Oke, 4 kali ini kayaknya. 4 kali ini. Oke, otomatis kan sudah agak ya tahu lah ya karakter dan kekurangan lebihnya. Oke, untuk kelebihan dulu deh, kira-kira dari tenda ini kelebihannya apa? Kelebihannya mendirikannya simpel, cuma digelar tok. Simpel. Terus pertama kan kelebihannya ringan ya. Yang kedua settingnya mudah. Setting mudah. Piramid cuma digelar, pasak, pocok-pocok, respon cuma didirikan ya. Terus ada lagi vestibule mungkin luas. Oh iya, vestibulnya luas, ini cukup diisi satu orang di masih iya. Jadi untuk ini tenda kapasitas 2 orang. Tapi sebenarnya bisa dipakai untuk 3 orang dengan catatan satunya di luar vestibul. Di luar inner. Jadi tidurnya di vestibul ya cuma beralaskan matras saja sih gitu. Sebenarnya bisa untuk 3 orang. Oke, itu kelebihan dari tenda ini ya. Coba untuk kekurangannya nih, setelah memakai 4 kali pasti ada kendala lah saat menggunakan tenda ini. Kalau kekurangannya kayaknya ini perlu lahan yang cukup luas. Lahan yang luas. Ini kan 2 x 2 meter. Kalau misalkan dapat di camp area yang rata, yang luas, ya, enak. Enak kalau misalkan kita misalkan lagi dapat camp area terus lahannya nggak ada, ini susah. Susah untuk mencari lahan ya. Tapi lihat kondisi sih, kalau misalkan tempat tujuannya kira-kira camp areanya luas, saya pakainya bawahnya ini. Tapi kalau yang sempit ya bawa yang lain ya. Lain. Terus ada lagi kekurangannya? Kurangannya ini kan banyak 15D ya. Jadi terlalu ya, lumayan tipis ya. Tipis banget, jadi hati-hati aja. Riskan ya. Kalau menggunakan benda ini. Hati-hati aja.
Ya tapi itu semua kembali lagi dengan yang sistem ultralight atau yang ringan ya. Semakin tipis juga mempengaruhi dari berat tersebut kan. Ya. Tapi kalau semakin tebal juga agak memperberat juga untuk beban tenda tersebut. Terus ada lagi? Oh ya, untuk berat dari tenda kala hari ini total berapa? Total inner, outer, sama tali kailan kemarin saya timbang 660 gram. 660 gram inner, outer, sudah sama pesat? Sama tali. Sama tali kailan ya, tapi belum sama pesat. Kira-kira untuk total semua dari pasak? Pasak 13, picis kan paling 100 gram. Ini sekitar 700-an lah ya. 100 gram sama ini alasnya dari Polipro 70 gram. Ya sekitar 700 atau 800 gram ya, sekitar semua ini ya. 850 udah semuanya. Oke, itu ya sedikit review atau mengintip tentang tenda kala hari ini yang 2%. Ya seperti ini kondisinya. Mudah-mudahan bisa untuk rekomendasi ke teman-teman semua yang ingin mencoba ke sistem ultralight atau ingin mencoba atau mencari tenda-tenda. Mudah-mudahan tenda ini bisa untuk rekomendasikan ke teman-teman semua. Oh ya, untuk pemesanan lewat apa nih kemarin? Ini PO lewat Instagram. Instagram. Oke, berarti mungkin nanti linknya saya taruh di bawah sini ya, di daerah komen atau di deskripsi untuk pembelajaran tenda ini ya. Oke, mungkin itu video dari saya tentang review tenda ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah menyempatkan menonton video saya ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa juga untuk support terus channel saya, channel Mas David, dengan cara di like, share, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video dan konten-konten lainnya. Dan jangan lupa juga untuk di klik tombol loncengnya biar kalian itu tahu ketika saya upload video terbaru. Oke? Dan saya David. Ya, Eka. Matur nuwun. Bye-bye.